Berjumpa lagi dengan saya Ibu Apua di kelas IPA. Bagaimana kabarnya? Sehat, kalian sehat ya? Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kita tetap belajar dari rumah. Oke? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Agenda ini akan kita laksanakan hari ini. Ada tiga. Yang pertama itu adalah mengisi daftar absen yang sudah saya sediakan di link ini, ya. Kamu wajib mengerjakan absen ini. Kemudian yang kedua ini adalah ada materi bab yang akan saya sampaikan dan saya jelaskan. Jadi kalian siapkan buku catatan, kemudian kalian buat ringkasan yang sudah saya jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri. Dan yang ketiga ini mengenai tugas. Tugas akan saya sampaikan di akhir slide. Jadi ditunggu ya. Kita mulai dengan pembelajaran. Ada dua materi yang akan saya sampaikan di sini, dua subbab dari empat subbab dari bab satu. Yang pertama yaitu struktur fungsi rangka. Jadi struktur dan fungsi rangka. Kemudian yang kedua ini adalah struktur dan fungsi sendi. Ada dua ya. Tujuan pembelajaran, sebelum masuk ke materi akan saya sampaikan tujuannya apa sih kita mempelajari materi ini. Yang pertama, melalui pengamatan siswa dapat menjelaskan sistem gerak manusia, gangguan dan kelainan sistem gerak, upaya mencegah dan mengatasinya, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Kemudian poin kedua, melalui literasi, yaitu membaca ya, siswa dapat memahami gambar struktur sistem gerak manusia seperti rangka, sendi, dan otot. Yang ketiga, melalui demonstrasi dan mengidentifikasi, melalui penugasan menggunakan media sosial, yang kita gunakan ini adalah WA, Google Form dan Google Classroom. Siswa mampu menggunakan media tersebut untuk mengirimkan tugas dan percobaan sederhana mengenai sistem gerak pada manusia dengan baik. Kemudian ada poin keempat yaitu melalui penugasan. Jadi melalui penugasan ini siswa dapat membuat percobaan sederhana dengan baik. Yang kelima, peserta didik memiliki sikap mandiri, teliti, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Oke, sumber belajar. Sumber belajar yang saya gunakan untuk pembelajaran ini ada tiga jenis, ya. Yang pertama, buku. Ya, dari sekolah kita sudah diberikan panduan ya, pegangan buku. Saya juga ada, dan kalian pasti punya yang seperti ini. Ya, kalian sudah punya semua kan? Nah, ini akan memandu kalian di rumah, belajar dari rumah. Dan selain buku ini, saya juga menggunakan kombinasi dari buku-buku yang lain. Tentu dengan maksud supaya materi yang saya sampaikan ini lebih lengkap. Dan kalian pun pengetahuannya semakin luas. Nah, saya ambil contoh buku yang saya gunakan ya, selain yang tadi. Seperti ini buku juga saya gunakan. Lalu ada buku yang lain juga seperti ini contohnya ya, masih ada buku-buku yang lain sebenarnya, tapi ini saya ambilkan contohnya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah video pembelajaran. Saya ambil contoh yang kita lakukan sekarang ini termasuk dalam video pembelajaran. Ada penjelasan dari ibu ya. Nah, kemudian ada juga media yang lain yang tidak kalah menarik dan tentu pasti banyak sekali sumber informasi, tinggal kita memilihnya, yaitu internet, media internet. Dan kalian tuh pasti sudah terbiasa dengan ini ya. Baik, ini mengenai sumber belajar. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya akan saya sampaikan mengenai peta konsep sistem gerak pada manusia. Nah, ini adalah materi apa saja yang terdapat di dalam sistem gerak manusia. Nah, yang pertama ini, jadi sistem gerak pada manusia ini dibagi menjadi
3. Dan yang satunya ini adalah gangguannya. Nah, yang pertama ini adalah rangka. Ada rangka, kemudian ada persendian, dan ada otot. Nah, tiga ini adalah sistem gerak pada manusia. Kemudian juga akan dibahas mengenai gangguan pada sistem gerak. Kemudian yang kedua, nah, untuk rangka sendiri, rangka ini dibagi berdasarkan struktur, ya. Jadi rangka dibagi menjadi dua berdasarkan strukturnya, yaitu yang pertama itu adalah tulang rawan dan yang kedua adalah tulang keras. Nah, tulang keras sendiri masih dibagi lagi berdasarkan apa? Yang pertama itu adalah berdasarkan posisi dan yang kedua adalah berdasarkan bentuk. Di sini ada berdasarkan posisi. Berdasarkan posisi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tulang tengkorak dan yang kedua adalah tulang anggota tubuh dan yang ketiga ini adalah tulang anggota gerak. Nah, apa saja? Apakah itu? Nah, nanti ada di slide selanjutnya. Jadi ini secara keseluruhan dulu ya. Kemudian yang berdasarkan bentuk juga dibagi menjadi tiga. Jadi tulang keras itu berdasarkan bentuk dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tulang panjang. Kemudian ada tulang pipih dan yang ketiga ada tulang pendek, ya. Nah, ini adalah mengenai rangka. Kemudian untuk persendian, persendian dibagi menjadi tiga. Ada sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Diartrosis masih dibagi lagi menjadi lima. Wah, banyak ya bagiannya ya. Nah, yang pertama adalah sendi putar, kemudian yang kedua sendi pelana, kemudian yang ketiga sendi geser, dan yang keempat sendi engsel, terakhir yang kelima adalah sendi peluru. Lalu, sistem gerak pada manusia yang lainnya adalah otot. Ada tiga, yang pertama adalah otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Organ penyusun sistem gerak pada manusia. Apa ini? Ya, rangka. Jadi rangka itu tersusun dari tulang. Jadi tulang-tulang yang tadi ya, tulang-tulangnya ini membentuk rangka. Disusun membentuk rangka. Lalu ada otot. Kamu punya otot? Harus punya ya, pasti punya. Setiap orang pasti punya otot. Kemudian yang keempat ini adalah sendi. Nah, ini adalah sendi. Ini termasuk sendi. Ini juga termasuk sendi. Ini juga termasuk sendi. Nah, tapi apakah sendi apa yang berperan? Nanti akan kita bahas. Kita masuk ke sistem gerak. Sistem gerak ini terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Nah, sistem gerak ini akan memberi bentuk tubuh. Jadi dari tulang, sendi, dan otot ini akan membentuk tubuh. Ya, susunan tulang menjadi rangka. Rangka diisi oleh otot dan dihubungkan oleh sendi. Ya. Jadi sehingga dia akan memberikan bentuk dan sebagai alat gerak, jalan, bahkan berlari. Nah, kamu coba perhatikan gambar di samping. Ya, orang berlari kan? Nah, itu adalah sistem gerak. Kemudian ada aktivitas-aktivitas lainnya. Tentu kamu bisa menyebutkan kan? Nah, tulang itu merupakan alat gerak pasif. Apa itu pasif? Nah, pasif itu artinya dia tidak bisa bergerak sendiri. Dia harus dibantu. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh otot. Nah, jadi tulang itu bisa digerakkan itu dengan bantuan otot. Saya bisa bergerak seperti ini karena ada otot. Nah, otot inilah yang dikatakan sebagai daging, ya. Kemudian ada sendi, tulang. Tulang ketemu tulang. Bagaimana kok bisa bergabung? Ini karena dihubungkan oleh sendi. Ya, sendi ini adalah penghubung antar tulang. Oke, kita lanjut ke apa sih fungsi rangka dalam tubuhmu?
Yang pertama, yaitu memberi bentuk. Ganteng kan? Tapi apakah kamu tahu bahwa ketika dia memberi bentuk, itu sebenarnya di dalamnya adalah rangka tubuh. Oh. Ya, jadi ini adalah tulang tengkorak. Jadi dia akan memberikan bentuk. Kalau tidak ada tulang tengkorak, tidak ada si ganteng ini ya. Nah, kemudian contohnya itu adalah tulang tengkorak. Dia memberi bentuk pada wajah. Oke. Kemudian yang kedua ini sebagai penopang tubuh. Apakah itu? Ya, contohnya adalah tulang kaki yang menopang seluruh tubuh. Mau perhatikan gambarnya ya. Dia akan menopang beban tubuh kita. Selanjutnya yang nomor 3 adalah melindungi organ dalam. Nah, kalau perhatikan ada gambar tulang rusuk, kemudian paru-paru dan jantung. Nah, tulang rusuk ini akan melindungi paru-paru dan jantung. Jadi, rangka ini tidak hanya sebagai untuk membentuk tubuh, tetapi juga untuk melindungi organ dalam. Selanjutnya, fungsi rangka dalam tubuh itu yang keempat adalah alat gerak pasif. Nah, alat gerak pasif ini adalah tulang. Tulang dapat digerakkan dengan bantuan otot. Nah, di nomor 5 ya, jadi fungsi lainnya untuk rangka yaitu untuk tempat melekatnya otot. Nah, otot ini akan membantu menggerakkan tulang-tulang yang dihubungkan oleh sendi. Fungsi rangka untuk selanjutnya yang keenam itu adalah pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha. Nah, tulang ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Nah, ini dia ya. Nah, sel darah ini dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Coba kamu perhatikan gambarnya. Di bagian tengah tulang itu ada sumsumnya. Nah, kalau pada tulang sapi, mungkin kamu pernah makan ya. Wah, enak sekali itu. Sedap. Nah, kalau pada tulang sapi ini ya, letak sumsumnya, dia terletak di tengah-tengah pada tulang. Nah, selanjutnya, rangka manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian. 3 bagian itu apa saja? Yang pertama itu adalah bagian tengkorak, ini bagian atas ya. Kamu perhatikan gambarnya di situ, bagian tengkorak. Kemudian ada bagian badan. Dan yang ketiga adalah bagian anggota gerak. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah bagian tengkorak, kemudian tengah itu adalah bagian badan, dan bagian anggota gerak. Ada 3. Nah, kemudian ada bagian rangka manusia. Bagian rangka manusia ini adalah yang pertama adalah tulang tengkorak. Jadi kan bagian atas ya, bagian atas itu adalah tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini terdiri dari tempurung dan bagian muka. Nah, fungsinya untuk apa? Yang pertama dia adalah melindungi otak kita. Otak kan sangat lunak ya, jadi maka dibantu oleh atau dilindungi oleh rangka. Nah, kemudian ya sebagai untuk melindungi alat pendengaran, dan muka. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Kamu perhatikan gambar yang ada di samping ini. Nah, ada poin 1 sampai 11. Ada 11 bagian di situ. Nomor 1 di bagian sini ya. Ini adalah tulang ubun-ubun. Kemudian di bawahnya ini ada tulang pelipis. Nomor 2. Kemudian nomor 3 tulang tengkorak. Ini tulang tengkorak. Selanjutnya ada rahang bawah. Ini adalah rahang bawah. Ini rahang bawah ya. Selanjutnya nomor berapa lagi? Nomor 5. Di dalam itu ada tulang lidah. Dilanjutkan nomor 6, tulang rahang atas. Kemudian nomor berapa lagi? Nomor 7 yaitu tulang pipi. Lalu ada tulang hidung. Kemudian ada tulang apa lagi?
tulang, air mata, tulang baji, dan tulang dahi. Ya, nah, coba kamu praktekkan di rumah. Nah, tulang-tulang ini bentuknya pipih. Kemudian, tadi ada 3 bagian kan, tulang tengkorak. Ayo, hafalkan. Ada 11 bagian, 11 bagian. Nah, sekarang kita masuk ke tulang badan. Ya, ada tulang badan. Tulang badan ini fungsinya dia melindungi organ yang ada di rongga badan seperti jantung atau ada paru-paru. Ya. Nah, tulang badan ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada tulang belakang, ada tulang dada, tulang rusuk, kemudian tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Nah, gambarnya ada di atas. Di atas slide ya. Nah, hafalkan 7, 12, 5, 5, 4. Apa saja ya? Ada 7 ruas tulang leher, lalu ada 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Itu dia tulang belakang ya. Lalu ada tulang rusuk. Ya, tulang rusuk ini atau dikatakan sebagai ribs, ini tulang rusuk dan tulang dada ya di gambar yang di atas itu. Nah, tulang rusuk ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. Jumlah keseluruhan itu ada 12 pasang tulang rusuk. Nah, apa saja yang ada pada tulang rusuk? Kamu perhatikan gambarnya ya. Ada 12 rusuk sejati. Yang dimaksud dengan rusuk sejati itu adalah tulang yang melekat pada tulang punggung dan tulang dada. Jadi dia melekat di tulang dada. Kemudian ada tulang rusuk palsu. Kok bisa ya dikatakan palsu? Nah, dikatakan palsu ini karena sebenarnya bagian belakang dia melekat pada tulang punggung, tapi bagian depan dia melekat pada rusuk lainnya. Jadi dia melekat pada rusuk di atasnya. Jadi dia tidak melekat pada tulang dada, tetapi dia melekat pada rusuk yang di atasnya. Maka dikatakan sebagai tulang rusuk palsu. Ya. Kemudian ada satu lagi, yaitu tulang rusuk melayang. Kok bisa melayang ya? Nah, dikatakan melayang itu karena di bagian depannya itu dia terpisah dari tulang yang lain. Maka dikatakan tulang rusuk melayang. Begitu. Ya, ini mengenai tulang rusuk. Nah, untuk tulang dada ini dibagi juga menjadi 3 bagian. Ada hulu, tulang hulu, lalu tulang badan, dan taju pedang. Ya. Untuk tulang badan lainnya yang keempat itu adalah tulang gelang bahu. Ya. Tulang gelang bahu itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Nah, seperti di gambar. Lalu kita lanjut ke tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul ini terdiri dari tulang kelangkang, tulang ekor, tulang panggul, kemudian tulang duduk, dan tulang maluan. Nah, sudah ditunjukkan oleh gambar di atas ya. Kita lanjut untuk tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini fungsinya untuk menggerakkan tubuh. Nah,
Tulang anggota gerak ini dibagi menjadi dua bagian. Ada tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Nah, yang atas ini adalah tangan. Ya, tangan. Nih, tangan. Ini adalah anggota gerak atas. Kemudian yang untuk bawah itu atau tulang anggota gerak bawah itu adalah kaki. Ya. Nah, apa saja yang ada pada anggota gerak atas? Kamu perhatikan gambarnya ya. Tulang gerak atas ini terdiri dari tulang lengan, kemudian ada hasta dan pengumpil. Ya, jadi di sini ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian di pergelangan tangan sendiri itu ada tulang pergelangan tangan dan tulang jari tangan. Bagaimana dengan tulang anggota gerak bawah? Tulang anggota gerak bawah ini terdiri dari tulang paha, tulang tengkurung, kemudian tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, itu bagian-bagiannya. Tulang berdasarkan struktur atau bahan pembentuknya terdiri atas tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan itu biasa disebut sebagai kartilago. Terbentuk oleh sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang dihasilkan oleh kondroblas, bentuk tulang yang membuat matriks kondrin. Bersifat lentur atau elastis, banyak mengandung zat perekat atau serabut kolagen dan kompleks protein karbohidrat yang disebut kondroitin. Ya, seperti ini gambarnya ya. Ini adalah salah satu contoh tulang rawan. Nah, macam-macam tulang rawan ini dibagi menjadi tiga, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Nah, seperti ini. Pada orang dewasa, tulang rawan hanya ditemukan di beberapa tempat, yaitu cuping hidung, cuping telinga, dan cincin trakea. Nah, saya ambilkan contoh di sini adalah gambar dari trakea ya. Pada gambar trakea ini, tulang rawannya letaknya di mana? Nah, coba kamu perhatikan gambar yang pertama. Bahwa trakea itu terletak di sini ya. Ini trakea. Kemudian, di bagian trakea tersebut, tulang rawannya letaknya di mana? Di gambar selanjutnya ada ya, ada penjelasannya. Di situ, tempat makanan masuk, itu dilapisi trakeanya, ada bagian tulang rawannya, sudah ditunjukkan oleh panah. Kemudian yang mana cuping hidung? Ini cuping hidung namanya. Kemudian cuping telinga atau kita katakan sebagai daun telinga. Ya. Disitulah letak-letak tulang rawan pada orang dewasa. Oke, materi untuk hari ini kita cukupkan ya. Akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sesuai dengan agenda di awal tadi yang sudah saya sampaikan, ada poin ketiga yaitu mengenai tugas. Yang pertama itu adalah kalian mengerjakan latihan di form latihan yang sudah saya sediakan linknya. Kemudian yang kedua, kalian membuat dan mengirimkan video. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama kalian menghafal dulu bagian-bagian yang saya minta di sini adalah bagian tulang tengkorak dan tulang gerak atas. Jadi hafalkan dulu, kemudian buat videonya dengan cara kalian menyebutkan dan menunjukkan bagiannya. Nah, seperti yang sudah saya praktekkan tadi ketika di materi. Nah, kemudian hasil dari video tersebut kamu kirimkan di Google Classroom. Untuk petunjuk-petunjuknya atau cara kerjanya, lebih jelasnya kamu baca kembali petunjuknya sudah saya tulis di Google Classroom.
batas kumpulan untuk video ini. Kemudian yang ketiga, kalian membuat ringkasan catatan. Ringkasan catatan ini kalian foto, kemudian dikirim melalui Google Classroom. Dan jangan lupa menuliskan nama pada setiap halaman buku catatan tersebut. Ya, jadi kalian kerjakan di buku catatan, difoto, kemudian dikirim di Google Classroom. Oke, saya tunggu ya. Dan terima kasih, selamat belajar. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.